Hai, assalamualaikum semua. Nah, video kali ini aku masih membahas tentang EDL. Video kemarin aku udah membahas EDL dan itu aku membahas tentang panjang lebar, gak ada barangnya ya, cuma hanya review-reviewnya aja. Jadi ini kali ini aku membawa barangnya langsung. Ini dia. Jadi ini aku beli yang nomor 3. Kan ada 2 ya. Jadi yang paling banyak penjualan adalah nomor 3. Dan ini harganya 17.000 aku beli. Nah, untuk kalian ya, kalau kalian lagi hamil, tidak disarankan memakai ini karena udah ada warningnya ini. Oke, langsung aja aku mau buka dulu. Ini. Aku tuh ori atau enggaknya sih sanksi ya, katanya sih dari sini, dari segelnya. Ini baunya enggak menyengat. Kalau aku simpulkan, memang semakin harga murah itu bau alkoholnya semakin sedikit, dan juga kalau semakin mahal itu alkoholnya semakin menyengat. Ini aku aplikasikan dulu ke tisu, ke kapas. Oh, warnanya kayak warna orange gitu, gak coklat. Ini harga 17.000. Aku coba buat aplikasikan ke tangan. Jujur sih ya, mungkin tiap toko beda-beda buat apa namanya produksinya. Jadi ini yang aku rasain, aplikasinya tuh adem banget. Beneran ini alkoholnya adem, kan ada gitu ya reviewnya yang memang gak menyengat, udah gak dingin gitu, gak ngeresep di kulit gitu. Tapi ini adem banget di kulit. Tapi baunya gak menyengat. Aku sih gak bisa ngomong panjang lebar lagi karena apa ya, aku sendiri cuma mau ngasih tahu ke kalian untuk harga 17.000 dia penampakannya seperti ini. Segelnya ya lumayan erat ya, dan juga ini tutupnya warna putih, dan ya warnanya seperti yang aku kasih tahu ke kalian seperti ini. Overall untuk lainnya aku gak berani pakai, cuma review-review aja, dan ya gak bikin perih di tanganku. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Tunggu video selanjutnya. Bye.